Dia sudah tinggal bersama keluarga gue selama 10 tahun terakhir ini. Semenjak orang tuanya meninggal, bonyok gue mengangkat dia sebagai anak sendiri. Begitupun dengan gue dan kakak gue, Steven. Kita udah deket dan sayang banget sama dia. Gue pernah ngalamin kecelakaan. Sejak itu, gue lumpuh. Gue cuma bisa menggunakan kursi roda ini sebagai alat jalan gue. Semua biaya hidup ditanggung kakak gue. Kakak gue benar-benar sibuk dengan kerjaannya. Mungkin itu juga bentuk tanggung jawab dia terhadap keluarga. Tapi kerjaannya itu membuat dia serasa jauh dari gue. Pagi, Del. Pagi, Bill. Lo ngapain, Del? Lagi bikin sarapan. Oh iya, nanti lo pulang sekolah jam 3 gitu. Bisa tetap beliin gua gak? Mana? Itu, beliin kado buat si Gasly. Hari ini kan dia ulang tahun, jadi pengen kasih surprise aja buat dia nanti. Oh, boleh-boleh. Oh iya, dia itu ulang tahun ya? Oh iya, boleh-boleh. Yaudah, nanti ya. Iya, sih. Sebenernya juga gak ada acara. Eh, pagi kak. Pagi. Eh kak, nanti pulang kantor jam berapa? Nggak tahu, nanti aja. Kenapa? Nggak apa sih. Enak kalau kamu sibuk banget ya? Ini nggak jadi yang kemarin. Oh. Sampai lembur-lembur gitu ya? Sifan, gue aku udah selalu ya. Dadah, ya. Oh ya kak, nanti liburan mama dan papi itu datang ke Indo apa enggak sih? Dia mendiamnya berapa lama ya? Nggak tahu ya. Papi liburan sih bu. Kalau enggak ini aja deh, pas liburan nanti kita sama Della mungkin bertiga ke sana nyusulin mami aja kalau emang mami nggak ke Indo gitu. Boleh? Oh ya udah. Ntar deh. Dan ngomongin sama Della lagi aja. Siapa tahu dia.사상이는 너의 집 화가 난 걸 나는 힘든데 나는 힘든데 이렇게 하지만 나는 어쩔 수 없어 Udah. Lagi ya.
Kamu mau ganti baju dulu atau gimana atau langsung? Oh iya ya, kita mesti kan ya. Iya. Aku mau ganti baju dulu aja. Langsung kami mulai sekitar. Ni sone nai mirone. Nanan otake. Nanan otake. Oneudo donaga noi sunkyeol. Aejikdo noi sarange. Nanan otake. Nanan otake. Jaebal. Oh jaebal. Gak lama lagi, gue mau keluar negeri buat berobat. Malam ini, gue ajak Della buat makan malam. Di kesempatan ini, gue nyatain perasaan gue ke dia. Jawaban yang gue dapat kurang memuaskan. Dia ngegantungin gue dengan jawaban dia masih sekolah dan belum siap buat mikirin hubungan yang lebih jauh. Gue kecewa, tapi gue akan tetap setia nunggu dia. Yeah.
처럼 떠나가는 뒷모습 보면서 울어줘. Iya mah, kenapa? Biasa mah, gimana kalanya? Nanti, udah libur lah, tau saatnya mau. Belum sempet mikir lama. Gimana kerjanya? Ini juga jadi tahan Tuhan. Iya, mah. Ya, mah. Enggak, udah kok. Kenapa? Ngomong-ngomong, thank you surprise-nya. Iya, itu juga Billy kok yang rencanain. Oh. Oh iya, tadi Mami nelfon aku. Kenapa? Dia nyuruh kita kesana. Oh. Kamu libur kapan? Sekitar 2 bulan lagi sih. Yaudah nanti aku kasih tau Mami. Oh iya, katanya Billy mau berobat nih. Hah? Kapan? Tadi pagi sih dia ngasih tau aku, katanya mau secepatnya. Oh, dia belum kasih tau aku. Katanya dia mau berangkat ke Australia untuk berobat. Aku juga gak tahu sih. Kamu Sabtu ada waktu gak? Aku libur sih. Kenapa? Kenapa sih? Cuma pengen ajak jalan-jalan aja. Boleh.가슴이 찢어질 것 같아서 어깨도 못 펴고 또 하루를 보냈어. 눈물이 그냥 왈칵 쏟아질 것 같아서 미친 척 웃었어.
나는 바보야. 너 한 사람만 보는 바보. 떠나는 널 잡지도 못해. 그래 놓고 있지도 못해. 널 사랑한다. 널 사랑한다. Finally, the time has come. Kaki gue udah membaik dan gue udah bisa meninggalkan kursi roda gue. Hari ini gue mau kasih surprise buat keluarga gue dengan kedatangan gue yang tiba-tiba. Dan gue mau nagih jawaban gue. Bella. Pak Steven. Billy, kau udah berangkat? Oh iya, pada tahu nggak sih orang-orang pada kemana? Tadi Kak Steven udah berangkat deh, kayaknya udah jalan. Kemana sih? Tadi kayak sih pada ke gereja gitu, nggak tahu ada bicara apa. Gereja, gereja mana ya? Kok nggak ada yang bisa dihubungin lagi? Kamu nyusul, Gi? Kalau boleh tahu gerejanya, gereja mana ya? Kalau nggak salah sih katanya katedral deh. Oh, katedral ya. Yaudah deh, misal lagi deh. Makasih ya. Iya. Ipsul kutai mecho innen mal. Noman bumion hago sipun mal. Nomu sojunghe. Akkyo duryogo chamko do. Chamnen mal. Al su isseo hengbukhan kyu mal. 조차 달콤한 그 맘 제일 좋은 날 제일 멋지게 이제는 밥을 먹어도 눈물 없이는 삼키지 못해 억지로 먹고 먹어도 속이
오늘 허전해 노래를 들어도 흥얼대지도 못해 영화를 봐도 내가 뭘 본 건지 기억 못해 밥도 잘 먹지 못해 네가 생각날까봐 네 생각에 체할까봐 네가 떠난 후로 오늘도 눈물로 하루를 먹고 살아 뉴스도 타지 못해 누가 날 욕할까봐 오는 날 놀려들까봐 아무것도 못해 너 없이 나 혼자 살지 못해 이제는 술을 마셔도 없이는 마시지 못해 아무리 병을 비워도 너만 더 생각해 살아서 뭐해 넌 내 곁에 없는데 혼자 멀어져 아무것도 할 수 없는 나 Because it will be forever.